Terus dari Jepara bawa berapa amunisi, Mas? Dari Jepara ke sini bawa 12 peluru. 12 peluru. Iya. Dan Bonus tiket dari Mister Jimmy Oce. Bonus tiket plus plus. Spa. Sparrow. Mumpung.
Ya, selamat sore Mas. Saya dari Rumah Burung, saya pengen ngobrol-ngobrol banyak tentang peleci khususnya Mas. Dan Masnya sendiri dari mana Mas? Saya dari Jepara. Dari Jepara? Iya. Wow, jauh banget. Berangkat dari apa Mas? Berangkat semalam sekitar jam 9. Jam 9 malam? Iya. Terus sampai sini? Sampai sini sekitar subuh, sekitar jam 4 lah. Terus istirahat-istirahat, apa langsung ke tempat jantangan Mas? Langsung ke sini ya. Langsung ke sini malahan? Terus dari Jepara bawa berapa amunisi Mas? Dari Jepara ke sini bawa 12 peluru. 12 peluru? Iya. Dan itu banyak yang masuk tentunya ya Mas ya? Alhamdulillah. Oh iya, saya lihat ini banyak sekali tropi. Ya. Masuk satu-satu-satu dan banyak sekali itu Mas, itu satu burung atau ada berapa burung yang masuk? Ini ada 4 burung. 4 burung yang masuk? Baru ya, yang masih on fire. Oh iya. Dan di anniversary ini kan ada dua gantangan ya Mas ya, 60 sama 12. Dan yang paling banyak burung tropi itu di gantangan kelas mana Mas? Ini kebetulan seimbang. Seimbang? Ya, kebetulan yang mantanis ini masuknya di kolosal semua. Yang di G12 ini ada cuma juga kayaknya ya. Dua dan sekarang ada final lagi itu masuk nggak Mas? Yang final lagi ini mau naik ini burung jabun. Oh gitu. Terus yang ngobrol-ngobrol tentang peleci itu rawatan hariannya bagaimana? Oh ya. Selamat luar biasa untuk kami para peserta yang mendapatkan pakan yang seperti enggak kita enggak pada bilang. Pakan yang bernutrisi tinggi. Sama harian agar stamina tetap kondisi lah. Oh gitu. Terus itu pakannya di ada dijual di toko-toko apa produksi sendiri Mas? Alhamdulillah ini produk teman sama vitamin ini produk saya sendiri. Mana Mas? Vitamin. Ini produk saya sendiri, alhamdulillah. Dewan Metabolisme. Namanya apa Mas? Dewan Metabolisme. Dewan Metabolisme. Iya. Itu satu botolnya berapa harganya? Ini kebetulan ada dua jenis. Yang ini jenisnya isi 3,5 mili, harga jual cuma Rp20.000. Rp20.000? Iya. Dan yang kalau yang kedua itu isinya full. Full itu cuma dijual harga Rp70.000. Oh gitu. Dan namanya masih Dewan Metabolisme iya, semuanya. Sama. Ada dua jenis. Iya, cuma beda di isi.
itu antara yang harga 20 ribu ya mas ya? 20 ribu sama yang 70 ribu itu bedanya apa mas? Cuma di isinya. Di isinya? Untuk manfaatnya? Sama, cuma penggacor. Oh buat lebih gacor? Sama penstabil burung lah. Gitu ya mas ya. Terus untuk settingan lomba dan harian itu biasanya beda jauh apa hampir sama? Kebetulan kalau saya lihat burungnya, kalau hamin juga kurang kondisi, tetap saya tambahin lagi dosisnya. Oh gitu. Nah, tapi kalau harian tetap pakai vitamin-vitamin biasa. Oh gitu. Terus nama burungnya sendiri mas tadi belum tahu mas. Yang tadi saya syuting masuk satu namanya siapa ya mas ya? Yang tadi di syuting itu masuk namanya kebetulan itu burung yang bawa namanya Cintamani. Cintamani? Cintamani. Oh, itu udah berapa lama di tangan mas ya mas? Kebetulan ini bukan burung saya sendiri, tapi ini burung teman. Kebetulan dia lagi sakit. Nah, sekarang saya ini yang baru bisa ada waktu disuruh bawa. Oh gitu, Cintamani ya mas ya? Cintamani. Kerjanya sangat bagus dan itu udah dirawat berapa lama? Kurang lebih 5 tahunan mungkin. Oh 5 tahunan. Tentunya juga prestasinya udah banyak banget ya mas ya? Alhamdulillah. Terus prestasi yang paling membanggakan Cintamani main di mana? Sepertinya di daerah mana ya? Tapi udah sering banget gitu ya mas sering ya? Sering di Kecamatan Kecamatan. Terus untuk apa andalan dari si Cintamani itu apa? Andalan dari Cintamani itu kayak mainnya sama juga sampai untuk air. Oh dari awal mulai sampai air itu ya? Gayanya tetap kayak gitu dan durasinya kayak gitu ya? Dan juga tarifnya plus-plus. Oh gitu. Dan itu tergolong pleci dari mana mas? Kebetulan ini pleci kecil dari Bali. Mantap sekali dan kerjanya juga saya lihat sendiri bagus sekali mas. Terus ini misalkan bentar masih naikin final. Oh iya udah mau final ya mas ya? Mau main lagi ya mas ya? Sip. Oh iya lanjut ya mas ya? Untuk settingan lomba tadi dan cuma main di vitamin mungkin. Terus ada pengembunan kayak gitu mas? Selesai, kebetulan pengembunan enggak. Enggak ya? Sering. Oh gitu. Jadi enggak ada. Yang penting tetap stabil sama vitamin-vitamin harian lah. Masteran ada ya mas ya? Tetap ada. Seperti ini kan tetap. Oh di dalamnya ini tetap ada masteran. A3. Terus untuk harinya di rumah terbuka apa di kordong aja gini mas? Terbuka. B4. Kalau ini sama teman-teman. B12. Oh gitu ya mas ya. Hari B5. Ini udah ada B9. 6 trofi dari B10. Berapa burung mas? 2 burung. E1. 4 burung. 4 burung. E12. Dan B11. Untuk kerja si Cintamani, kira udah puas apa belum mas? Apa biasanya bisa tampil lebih ngeri lagi mas? Kebetulan ini sudah puas lah. Sudah puas ya, main jauh hasilnya juga maksimal. Iya. Tadi untuk pakannya namanya apa tadi mas? Ini pakai produk Mejiro. Mejiro Head Power. Oh, ini pakannya bentuknya apa mas? Ini bentuknya crumble. Ini bentuknya pupuk. Oh, bentuknya pupuk. Seperti ini. Oh gitu. Ya. Itu dicampur air apa memang ditaruh kayak gitu aja? Tetap banyak pupuk gitu. Terus ada makanan tambahan kayak kroto. Iya, tetap pakai kroto. Harian pakai jeruk. Hariannya? Tetap pakai jeruk agar susah segar lah. Gitu. Terus untuk mandinya mandi sendiri tetap ya mas ya? Mandi sendiri. Oh iya. Berarti mas udah berapa lama mas main burung pleci mas? Sudah lama ya mas ya. Tidak pengen beralih ke burung yang lain mas? Kebetulan enggak. Alhamdulillah dari pleci banyak teman. Mantap sekali. Mudah-mudahan kacuannya mas ke depan terus memberikan prestasi yang membanggakan mas ya. Dan sukses selalu. Mas burung mantap.